kelompok 10 akan mewawancarai tukang penjual sepatu. Saya mau memperkenalkan diri, saya Lisa Kali. Saya Dewa Permana. Saya Sena Julian. Oke guys, jadi sekarang saya lagi bertemu dengan kakak-kakak yang menjual sepatu. Jadi di sini saya ingin beberapa kasih pertanyaan kepada dia dan mewawancarainya. Halo kak, apa kabar? Siap, sehat, alhamdulillah. Perkenalkan nama kakak siapa? Nama saya Dipa Permana. Oke, saya mau bertanya sama kakak, apakah kakak siap? Siap dong. Apa saja yang kakak jual? Ada sepatu, t-shirt, dan hoodie. Oke. Nah, untuk dari beberapa barang itu, merek apa saja yang kakak jual? Adidas, Puma, banyak juga brand dari Indonesia. Oke. Berarti local pride ya? Boleh juga. Di mana saja kakak bisa mempromosikan jualan kakak? Bisa dari e-commerce biasanya, dari Shopee atau Tokopedia. Oke. Berarti gak ada toko di offline ya? Belum, saat ini belum sih. Oh, belum. Sejak kapan kakak berjualan? Dari awal COVID 2020. Oke. Siapa yang memotivasi kakak untuk berjualan? Sepertinya lihat-lihat di internet banyak pengusaha-pengusaha seperti itu dah. Mengapa kakak memilih untuk berjualan? Ya kalau nggak berjualan, saya tidak ada penghasilan. Bagaimana konsep berjualan kakak? Konsep jualan saya hanya berjualannya sistem online sih untuk saat ini. Berarti emang nggak ada offline ya kak ya? Iya, belum, saat ini belum tersedia buat offline. Oh ya udah, terima kasih ya kak ya. Siap, sama-sama. Oke teman-teman, segitu saja untuk bertanya kepada kakak Dipa. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah atau salah kata atau sikap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.